Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa syukurillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu yang mewakili DPP Partai Gerindra atau Des Pilkada Pusat untuk memantau wilayah Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Bapak Ketua DPC Gerindra Kabupaten Dompu dan seluruh jajarannya yang hadir pada saat ini. Tentu kita semua yang hadir pada saat ini, marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan olehnya sehingga kita bisa memenuhi undangan dari Partai Gerindra dalam rangka visi dan misi bakal calon bupati dan wakil bupati periode tahun 2021-2024. Tentu dalam visi misi, apa yang disebut dengan visi adalah gagasan. Misi adalah implementasi sebuah gagasan. Gagasan bisa diimplementasikan sebuah calon ke depan. Pertama, harus memiliki wawasan yang mapan. Sebuah seorang calon tidak cukup dengan pintar. Pintar itu tidak cukup. Sebuah seorang calon harus memiliki wawasan dilihat dari intelektualitasnya, kedua dari spiritualitasnya. Intelektualitasnya adalah wawasan kedokteran yang cukup yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masalah yang ada di dompu. Nanti saya akan menjawab semua permasalahan apa yang ada di dompu yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sekarang. Kedua, wawasan spiritualitasnya adalah seorang calon memiliki kapasitas dan kapabilitas agama yang lengkap. Karena kita dasarnya adalah kahirawi buho dari ayat Al-Quran Kutari. Lahirnya Dompu ini dibuat sedemikian rupa lahir dengan dasar agama Islam. Oleh karena itu, setiap pemimpin ke depan, bagaimana tegaknya agama Islam di Dompu ini, jangan sampai manusia dekadensi moralnya. Disitulah fungsi sebuah pemimpin. Permasalahan apa yang ada di Dompu? Ada 7 masalah yang ada di Dompu yang perlu diselesaikan ke depan oleh orang yang punya kecerdasan. Makanya seorang calon tidak perlu pintar, tapi yang cerdas. Mengerti bapak-bapak? Cerdas itu memiliki wawasan yang luas ke depan, yang bisa dan mampu menyelesaikan masalah ke depan, dan akan hasilnya bisa memberikan kontribusi jelas bagi masyarakat Dompu dan untuk kesejahteraan Dompu ke depan. Pertama, masalah di Dompu adalah masalah lingkungan hidup. Semua menyaksikan lingkungan hidup di Dompu dengan gundulnya gunung-gunung itu. Benar, bupati tidak punya kewenangan. Benar, bupati tidak punya kewenangan. Tapi bupati punya kepedulian terhadap lingkungan itu sendiri. Apa yang terjadi pada saat ini, generasi ke depan, mampukah mempertahankan alam ini oleh kita sekalian ke depan? Maka Amemon tampil bagaimana persuasi dengan masyarakat, bagaimana menanam keledi 7 pohon, kemiri 7 pohon per hektar, dibina oleh dinas-dinas masing-masing 500 hektar per dinas. Itu supaya kita bisa selesaikan secara pelan-pelan kaitan dengan masalah lingkungan. Mungkinkah kita biarkan lingkungan ini atau kita reputasi yang dihukum
oleh kita seperti dicita-citakan oleh kandidat lain. Tidak mungkin. Masyarakat sudah terlanjur berbuat, mau tidak kita berperang dengan masyarakat. Oleh karena itu, persuasi kita sebagai pemimpin ke depan bersama dengan kepala desa, bersama dengan camat, bersama dengan rakyat dan kepala desa untuk membina mereka. Inilah salah satu cara. Nah, ini perlu orang yang punya kecerdasan yang memikirkan itu. Kedua, pengelolaan pusda yang tidak beres sehingga tidak memberikan kontribusi jelas bagi kedar rombong. Apalah artinya bagi kita kalau ada perusahaan daerah tidak bisa dikelola ke depan. Oleh karena itu, amat seluruh investor apapun, komoditi apapun harus kerjasama dengan pusda. Sehingga pusda bisa berbuat sebanyak mungkin. Kenapa kita menjual bensin orang saja di pinggir-pinggir jalan bisa berhasil bagus? Kenapa kita tidak punya pom bensin tidak bisa berhasil bagus? Kenapa? Karena tidak memiliki kecerdasan berpikir untuk bagaimana kontribusi terhadap PAT untuk ke depan. Bagaimana mengelola pemenin jagung? Jagung pernah dilakukan tahun 2000 pertama sekali terangkat bupati yang lama. Tapi apa yang terjadi tepat? Nah, olah ini maka dirubah sistemnya. Oke, masyarakat, kalau kerjasama dengan gudang pusda, semua untuk 50 perak itu akan lari ke pusda. Semua yang ada di jagung-jagung yang ada di desa, silakan drop ke pusda. Hari ini akan dibayar oleh pusda, karena 5 hari gudang itu akan membayar pusda petani. 50 rupiah dan akan menaikkan PAD Dompu, semuanya akan lari PAD Dompu. Kedua, apakah ada pemerintah memberikan kontribusi dan subsidi pupuk terhadap petani? Tidak ada sampai hari ini. Kedepan 5 sampai 6 miliar, kenapa kita tidak berikan kontribusi pupuk terhadap petani? Kita mendapatkan hasil keringat petani tapi tidak benda membalikan hasil kerja itu kepada petani. Apalah arti? Tidak kita harus berbuat sebanyak mungkin. Benar-benar tidak perlu kita membawa benih dari luar. Kita mengadakan penangkar 28 miliar saya hitung-hitungan keuntungan pusda ke depan. Sekali panen 28 miliar. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau 100 hektar penangkar benih hanya mengeluarkan 2 miliar untuk pencabak tanah, lalu ongkosnya 6 miliar, 8 miliar semuanya. Lalu dari hasil 100 hektar ini akan memberikan 600 ribu ton. Lalu nanti bibit ini akan dibeli oleh negara, dibayar oleh negara 62 ribu per kilo untuk petani di depan. Keuntungan siapa? Keuntungan pusda. Kemana pusda ini bawa duit? Ke PAD dong. Orasi terus. PAD dongmu naik, APBB naik. Tidak mungkin PAD dongmu turun. Pasti naik tiap tahun. Karena hasil kecerdasan seorang pemimpin itu sendiri. Kenapa tidak? Kita semua berpikir untuk berbuat sendiri, untuk diri sendiri. Jangan sampai kita berpikir berbuat orang lain untuk diri kita sendiri. Itu yang mudah-mudahan dengan hadir saya berbicara visi misi ini tidak perlu saya jelaskan karena 10 menit. Visi misi saya terlalu panjang untuk ke depan. Tentu pada saat ini saya mohon maaf kepada tim sukses yang ada di sini. Saya melihat tensi pilkada tahun ini agak panas. Sudah banyak kenyataan, oleh karena itu biasa-biasanya politik. Karena saya sudah main di politik, biasa saja. Tidak perlu kita namanya pilkada itu adalah sebuah euforia politik untuk ke depan bagi masa kita. Itulah yang saya disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.